Nah, keluarga saya semua. Jangan ditarik, dulu. Ada disiram enggak? Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang. Kayak kemarin enggak ada disiram, dua hari enggak ada disiram. Hari ini ada dua kali. Pernah protes enggak? Enggak ada. Warga pernah protes enggak? Udah pergi orang ini enggak ada di apa? Enggak ada. Siapa dipakai? Ada siram kan satu kali, kadang sekali, satu hari, dua kali. Kan cuaca kayak gini masuk debu. Debunya gimana? Debunya nampak tidak lah. Jangan kan apa di kios kayak ini, di pohon-pohon debunya apalagi kan. Kita akan merisau. Terganggu? Sangat terganggu. Sejak kapan yang terlihat kondisi? Selama ada PT ini lah. Hampir dua tahun. Ada yang sakit-sakit enggak warga sini? Kadang-kadang ada juga. Ini harapan kita kepada perusahaan seperti apa? Harapan kami kebijaksana lah. Dihargai lah orang kampung sedikit. Jangan. Sawami. Sawami. 35. Kan pernah saya palang hari itu situ. Bulan-bulan kemarin enggak diserang. Contoh ini hari yang berusaha kemarin enggak diserang. Tiap hari ini. Sebenarnya tiap hari kita siram. Cuma memang tapi enggak ada ya. Sebenarnya aset perusahaan ada, bukan diberikan jalan jam. Ada jalan sendiri di perusahaan sebenarnya. Jalannya disiram. Disiram jangan sampai gini, Pak, kan? Ini kenapa berlumpur waktu disiram? Karena ada tanah. Ya kan? Seandainya enggak ada tanah begitu disiram punya udah. Ya udah enggak ada lagi ya. Disiram malah licin. Iya, betul licin. Mending di aspal. Jadi maunya di ya maunya gimana kita bilang jangan mudah-mudahan dia lah mobil masuk dalam ke luar hilang keluar karena tanah kenapa tanah bisa macam kami bilang tadi jangan berdebu jangan berlumpur ya. Jangan cuma disiram begini karena ini di saat disiram lumpurnya banyak. Apapun ceritanya kalau tanah itu kita buang enggak sanggup, Pak, di jalan. Tetap berlumpur dia. Di saat enggak ada disiram berabu. Karena rumah-rumah di pinggir jalan masyarakat ini emang Bapak udah tengok sendiri kan, kayak mana kan. Itu yang pertama yang tentang jalan di Manggi. Salah satu kaut pembangunan. Yang pertama kali, Pak, kami butuh perhatian Bapak terhadap kampung Manggi yang pertama sekali di segi pembangunan. Kami sekarang sedang membangun satu buah masjid. Kalau Bapak bisa lihat, sekarang boleh lihat bagaimana pembangunan masjid Desa Manggi
udah 2 tahun Bapak PT Bapak di sini. Setahu saya belum peduli. Belum peduli terhadap masjid kami, Pak. Itu apa hasrat hati kami kepada Bang ya. Itu memang karena itu, Pak. Masjid di Manggi. Ada namanya tadi. Masjid Babu Hasan lah, bawah sana. Enggak tahu gini nih. Tahu saya belum ya, belum terrealisasi ya, Pak. Ini Pak, kan bandara masjid ya. Tahu dia dari mana semangatnya, siapa yang beri semangatnya, tahu dia. Tapi semangat itu kan harus 100%, tapi karena masih banyak kendala-kendala ya, sekarang sampai sekarang ini ya, sampai akhir Agustus ini itu 78%. Ya. Nah, progresnya. Apa yang kita alami sehingga melampaui target dari 2020? Ya, sebenarnya kan banyak nih, apa intensitas hujannya kan terlalu tinggi di sini. Terus banyak kendala, mungkin banjir. Harusnya bisa lewat kita ke sana, apa hanyut jembatannya salah satunya itu, ya kan? Ya, kendalanya gitu. Ya, targetnya sebenarnya sampai akhir 2017. Itu bantu anggarannya? Ya. Bantu anggarannya. Pakunya kan masing-masing beda-beda nih. Keseluruhan sekitar kan 138 ini. 138. Ini jaringan apa nih, Pak? Sebenarnya apa? Primer. Apanya, Pak? Jarak yang ini. Yang ini 6 kilo. Yang sana 3 kilo. Jadi totalnya sama sekunder totalnya ada 10 kilo kurang lebih. 2018 sudah bisa dipakai apa, Bu? Sebagian sudah bisa. Sebagian. Ya, karena kan ada enggak semuanya bisa, nanti tahun kedepannya baru ada apa? Tapi sudah mendukung kan untuk. Oh iya, akan ada rukamnya, Pak. Misalnya ini sekian hektar yang harus bisa diselesaikan tahun ini, sekian hektar untuk tahun depan. Gitu. Berarti 2018 itu sudah berapa hektar tuh? Ada targetnya. Itu nggak 18, 17 Pak, bukan 18. Tahun berapa belum teranu, gitu. Yang ke 17. Oh ya, itu kita konsisten. Jadi nanti kalau misalnya apa yang kurang anu, mungkin perlu ditambah apa peningkatannya ya untuk pelayanan untuk terhadap masyarakat. Gitu. Nama ini kenapa, Pak? Ya sebenarnya itu sudah dilakukan Pak, saya sudah tahu sering, mungkin karena ada kekurangan lah ya, ya. Mungkin ada kekurangan, tapi kalau penyiraman itu selalu ada, cuman mungkin ada lumpur yang ya. Itu mungkin kurang bersih, nah, mungkin itu perlu dengan adanya ini mungkin bisa ditambah untuk apa penyiramannya ya. Ya, gitu. Nama Pak? Ya? Nama Pak? Saya Mislan Pak. Mislan? Ya. Saya di konsultan sini. Oh, konsultan. Super ya, dari klub dari anu apa Catur Bina. Ha Eka, benda ni mengaji awak PT saja gua jaga ah. Pui berah ana? Tuun dalam nyan petuk. Oh. Ini ada mulih pun boleh makan nasi air. Ya. Dan.
Hai duri ya mendi ya berenyo, kayak kapan dia kerentranya. Budeng, budeng. Hai duri ya mendi ya.